Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak buat video sikit di Salai Master Damansara. Okey, Salai Master Damansara ni terletak di Jalan Masjid, Kampung Sungai Kayu Ara, Petaling Jaya. Okey. Dia berada di belakang Masjid Al-Makmuriah Kayu Ara. Ha, ni ada sempang tiga. Okay, so yang depan tu ada traffic light, jalan besar. Itu jalan besar traffic light tu. Okay, so kami berdekatan dengan Masjid Al-Makmuriah Kayu Ara. Okay, so jom kita intai apa yang ada dekat Salai Master Damansara ni . Kami ni pakar dalam masakan salai lemak cili api. So kita intai dulu satu persatu aneka menu yang ada di Salai Master Damansara. Okey. Kita mula dengan bayam goreng. Okey. Bayam goreng ni dia very crunchy. Okey. So memang ada rasa yang luar biasa lah bila digoreng dengan rempah ketumbar, jintan dan rempah-rempah lain tu dengan tepung dia. So dia memang very crunchy. Okay, kita ada puyuh goreng. Nah, yang ni ayam kampung goreng. Ayam kampung goreng rempah juga. Okay, kemudian kita ada talapia. Talapia goreng, talapia goreng, keli goreng. Okey, untuk masakan salai lemak cili api, okey, saya mula dengan yang ujung sekali ni ayam salai. Okey, ayam salai. Kemudian kita ada itik salai lemak cili api juga. Okey, kemudian kita ada daging salai lah, memang favourite masakan apa salai yang ada di Salai Master Damansara. Okay, kemudian kita ada talapia, talapia salai masak lemak cili api. Okay, yang ini pun antara signature atau favourite di Salai Master Damansara. Boleh tengok ni, ini apa batang ni? Batang keladi je. Ini batang keladi. Okay. So, kita masak sekali dengan siput tu. Tengok dah. Memang menghiurkan. Okay. So, dia pekat . Okay. Kemudian kita ada udang. Udang masak lemak cili api. Yang udang. Saiz dia pun agak besar. Okay. Kemudian kita ada yang ini puyuh salai. Puyuh salai masak lemak cili api. Okay. Yang ini keli. Keli salai masak lemak cili api. Kemudian kita ada lala. Okay, ini lala. Masak lemak cili api juga. Okay, sambal kita ada sambal petai. Okay, yang ini sambal jering. Ha, dia ada beza sikit. Ini sambal juring, ini sambal petai. Okey, kemudian ini biasalah, telur masin, tempe, petai yang raw pun ada, kacang botol. Dia ada terung, bendi, ulam-ulaman kampung lah. Okey. So ni kita masih dalam PKP, ulam-ulam ni tak semeriah lagi lah macam sebelum ni. Biasanya macam-macam lagi kita ada ulam-ulaman tu. So ada setengahnya sekarang stok, susah dapat. Okay. So ikan bakar, apa yang kita ada pula ikan bakar? Okay, tu kita tengok talapia bakar, siakap bakar. Okay. Satu pari bakar. Ada caru, ada kerang,
Sotong mungkin ada. Kejap lagi kita ada sotong. Okay, sotong siap. Okay, kita ada mango juga. Mango apa? Cikunan. Cikunan. So, air mango asli. Ya, yeah, memang sangat manis. Okay, jom kita intai proses menyalai di Salai Masa Damansara. Okay, yang tadi kita tengok tu adalah yang dah siap masak. Okay, now kita ada keli sekarang yang tengah salai. Okay, asap tu berkepul-kepul. Dan kita ada ni talapia. Ni baru, belum lagi separuh pun baru suku je salai ni. Kita ada ayam yang tengah tu. Okay, ayam tu tengah disalai. Kita ada itik. Okay, so kita salai guna tempurung. Ha, tu kita punya specialty lah. Guna tempurung. Okay, so jom datang ke Salai Masa Damansara. Jangan tunggu lagi. Masakan salai yang sangat padu, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.